Hello Earth, welcome back with me and this Civic FD and we are the Earth. Jadi hari ini kebenaran baru banget lagi, fresh from the oven. Ini adalah salah satu mungkin project mobil yang kemarin gue pernah posting di feed ya Instagram. Jadi ada customer datang, emang warga Cirebon guys. Dia itu beli mobil bekas. Nah, sebelum membeli mobil bekas, ternyata ada transaksi yang mengatakan bahwa mobilnya itu cat baru dan baru banget dicat selama kurang lebih 1 minggu. Sampai akhirnya customer gua itu tertarik untuk membeli si FD ini gitu guys. Nah, namun karena kejadian tersebut by foto transaksinya, emang kesalahannya tidak mengecek mobil secara langsung guys, tapi ya itu balik lagi, foto itu kadang-kadang menipu. Dan tentunya pastikan jika kalian membeli mobil bekas itu harus langsung cek unitnya secara fisik langsung gitu guys ya. Jangan sampai terjadi seperti ini nih, ibarat mobil yang baru catnya, dia bilang baru catnya 1 minggu. Sampai di Cirebon ketika customer gua terima mobil ya, itu hasilnya anjing banget gitu guys. Sampai akhirnya tuh ya dia memutuskan untuk datang ke tempat gua ke Earth, dan sampai akhirnya mobilnya di repaint lagi guys. Jadi ini di belakang gua kasus mobilnya seperti itu ya guys ya. Jadi gua kasih tahu buat kalian yang menilai cat mobil hanya dari foto, itu be careful guys, because foto itu bisa diedit dan aslinya itu bisa berbeda banget. Jadi jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan langsung aja gua present, gua balik kamera buat kalian. Oke guys, balik lagi. Ini adalah FD, Civic FD 1 ya. Bisa dibilang ini warna merah guys. Tapi ini adalah merah yang bener-bener merah banget gitu guys. Ini gue langsung kasih tahu namanya, ini Super Red by Us. Jadi ini bener-bener gue rubah sendiri warna merahnya. Sampai akhirnya ini mobil tuh warnanya merah pekat banget, alias gak ada warna yang ibarat ini nih bisa membiaskan warna oranye guys. Ini benar-benar merah, semerah-merah mungkin. Jadi kalian juga kalau yang mau cat warna merah, patut banget wajib tanya, merahnya itu bisa semuka oranye, merahnya itu bisa merah gelap seperti merah candy, itu kan merah ketemu hitam ya, alias merah dongker gitu guys. Dan kalau di sini ini basicnya warnanya solid guys. Ini solid dan benar-benar kayak temennya cat yang namanya Super White guys. Super White itu bener-bener putih, seputih-putih mungkin tuh guys. Itu adalah warna favorit Honda. Tapi kalau di sini gue bikin sendiri yang namanya tuh Super Red. Jadi ini nih bener-bener kalian kalau ngeliat langsung, dan ini berhubung kamera gue tuh gak ada edit-mengedit dan natural view, jadi ini bener-bener tampilannya merah banget guys. Gak ada namanya sedikit pun bias warna oranye. Kalau kalian mau lihat dari dekat, ini gue tunjukin. Jadi ini adalah salah satu pengerjaan cat dari kita juga, yang bener-bener kita tuh mengecat harus sampai dalam banget guys. Apalagi kalau yang tadinya basic mobilnya itu bukan warna seperti ini. Jadi ini mobil sebelumnya warnanya Silverstone guys, ada di postingan gue di Instagram. Dan ini dirubah jadi warna merah. Dan tentunya cara pengaplikasian warna merah itu kalian harus benar-benar pinter-pinter memilih cat dasaran agar merahnya itu benar-benar muncul banget dan keluar banget. Setelah itu baru pengaplikasian warnanya tuh yang harus jangan diirit-irit guys. Nah, jadi ini gue benar-benar ngecat sampai sela-sela. Ini semua part kita take out termasuk karet-karet, handle ya, semua ini kita udah benar-benar ini lepas semua. Jangan sampai ada benda yang menghadang di mobil kalian mau di repaint. Jadi seperti ini, luar dalam, jeroan semua itu benar-benar kita harus pengaplikasian clear-nya juga nggak boleh irit guys. Jadi ini mobil tuh terlihatnya emang benar-benar total bukan hasil repaintan kita. Jadi ya kayak repaintan pabrik jatuhnya gitu guys. Karena semua sisi-sisinya nggak ada yang terlewat semua. Dan gua tes ngaca seperti biasa. Hai guys. Jadi ini udah benar-benar udah clear-nya itu pekat banget, dan gue menggunakan clear coat
Bisecker 3 layer di mobil ini agar benar-benar kilapnya tuh kilap banget gitu guys. Bisa kalian lihat langsung. Dan tentunya kalau kalian mau lihat ini bagian bawahnya yang kita cat juga nih guys. Jadi benar-benar kita di sini pengen sampai sela-sela dan keseluruhan frame body, body mobil itu kecat semua. Nah, menurut kalian gimana warna super red-nya untuk di Civic FD tampilannya seperti ini? Dan wilayah atap pun juga sudah terlihat ini kilap banget. Dan ini painting before finishing, hasilnya kita seperti ini. Jadi nggak ada poles-polesan, ini benar-benar murni guys. Nah, menurut kalian gimana Civic FD dengan tampilan seperti ini? Oke nggak? Nah, gue kasih tahu lagi guys, buat kalian yang ibaratkan nanya-nanya lewat DM, sorry for the red response, late banget nih gue karena di sini lagi banyak banget kerjaan guys. Dan buat kalian yang kemarin mungkin juga melihat review soal produk body kit yang kita buat, emang kita di sini benar-benar pengen mewujudkan produk itu dengan standar good quality yang baik gitu guys. Jadi internasional banget kita. Dan tentunya seperti build paint di belakang ini, kita juga nggak bisa sembarang. Jadi mohon kalau buat customer menanyakan waktunya berapa lama bang, sorry dulu nih guys, bukannya kita mau ngelamang-lamain di sini, tapi kita pengen nge-build cat di sini tuh yang benar-benar rapih banget sampai hasil itu bisa maksimal seperti mobil ini. Dan mobil-mobil rakitan kita di sini tentunya bukan yang sembarang kita asal pegang kerjain, pengen ngitung cepetnya guys. Jadi kita pengennya ngejarnya hasil yang maksimal, dan tentunya kalian puas itu adalah salah satu aliran kita di sini. Jadi mungkin Civic FD-nya segini dulu laporannya. Mudah-mudahan pas lagi kerakit gue bisa review lagi guys. Gue bisa tampilin di YouTube channel. Kalian boleh tuh subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan beritanya. Mungkin topik gue segini dulu. And be the best on earth guys ya. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita perenggangan dulu. Ya, kita perenggangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys. Bikin satu jari udah nih. Satu jari, oke. Lu kan berhubung berat tuh kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gue yang angkat. Gue langsung aja, mentang-mentang gue yang paling kuat di sini guys. Gue pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini center helm. Ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain driver. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa diuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa diuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan pasti. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi ini juga
sekarang tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik. Standar, ya. Plastik bawaan pabrik tentunya, dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat bumper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu, dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak, dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Tasia.